Halo teman-teman, jumpa lagi di Hunting Snail. Hari ini kakak ingin mencari milipet atau kaki-kaki atau binatang kaki seribu teman-teman. Biasanya hewan-hewan lucu seperti itu adanya di bawah-bawah pohon pisang seperti ini teman-teman. Yuk kita cari yuk. Biasanya hewan-hewan seperti itu, itu teman-teman. Baru kakak mau cerita teman-teman, ternyata kakak sudah menemukan hewan kaki seribu teman-teman. Ini hewan milipet. Wow, dia masih bobo teman-teman. Lihat, dia masih tidur. Widih, kita masukkan di sini teman-teman. Kita taruh sini aja teman-teman. Wow, dia rupanya tidurnya pulas sekali teman-teman. Sampai dibangun aja, diangkat aja, dibangunin, dia nggak mau bangun teman-teman. Mungkin dia habis bergadang ya teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Siapa tahu di sini ada lagi teman-teman hewan-hewan lucu. Kita cari-cari mencari hewan teman-teman. Wadidaw, kakak menemukan lagi nih teman-teman. Ini rupanya siput warna-warni teman-teman. Kita kumpulkan aja teman-teman. Kita taruh sini bersama kaki seribu. Wow, ini sepertinya ini siput albino teman-teman. Mantul-mantul, ayo kita kumpulin teman-teman. Yuk kita hunting-hunting lagi, kita mencari lagi teman-teman. Biasanya banyak teman-teman di sini teman-teman. Binatang-binatang kaki seribu itu suka di tempat-tempat yang lembab teman-teman. Kemarin sih aku melihat di sini ada beberapa ekor teman-teman binatang kaki seribu atau milipet. Wadidaw teman-teman, kakak menemukan lagi nih teman-teman. Kakak melihat di sini ada 3 ekor siput warna-warni teman-teman. Wadidaw, ini siputnya berwarna ungu teman-teman. Ternyata ini siput Doraemon. Bilang saja, di sini apa mantul, saja mantul, ada. Teman-teman. Ayo kita kumpulin lagi. Kita kumpulin bersama Luing teman-teman, bersama kaki seribu. Kita ambil lagi teman-teman. Ini kakak juga menemukan siput yang berwarna merah muda teman-teman. Kita kumpulin lagi teman-teman. Rupanya di sini banyak sekali teman-teman siput-siput warna-warni. Yuk kita kumpulin lagi. Sekarang kita mencari lagi teman-teman. Kita berburu lagi. Mudah-mudahan hari ini kita dapat kaki seribu lagi teman-teman. Karena dia itu senangnya di pohon-pohon pisang teman-teman. Wadidaw teman-teman, kakak lagi melihat di sini ada lagi nih binatang kaki seribu. Wow, ini hewan lucu teman-teman. Rupanya dia masih bobo. Tuh teman-teman, rupanya dibangunin aja dia nggak mau bangun teman-teman. Rupanya dia kecapean kali habis tidur, habis bergadang. Jadi dia waktunya main dia sekarang tidur. Ayo teman-teman kita cari lagi teman-teman. Siapa tahu di sini kakak menemukan lagi binatang-binatang yang lucu teman-teman. Wadidaw, ternyata tidak ada teman-teman. Ternyata kita kena prank teman-teman. Yuk kita cari lagi. Wah, di sini kakak melihat banyak jamur teman-teman. Tuh, ini jamur. Biasanya jamur-jamur seperti ini makanan siput bekicot teman-teman. Yuk kita cari lagi, siapa tahu di sini ada siput bekicot teman-teman. Wah, ternyata tidak ada teman-teman. Yuk kita periksain teman-teman tempat ini. Wah, didau. Rupanya kakak melihat teman-teman. Kakak bilang apa? Siput bekicot sangat suka dengan jamur-jamur yang di kayu-kayu lapuk seperti itu teman-teman. Yuk kita kumpulin teman-teman. Mantul-mantul teman-teman. Wow, kita sudah dapat beberapa ekor siput warna-warni ini teman-teman. Dan 2 milipet. Yuk kita cari lagi. Rupanya kakak ngomongnya sampai berlipat-lipat nih teman-teman. Ya, agak-agak keserimpet gitu. Mungkin kakak lagi nervous teman-teman. Dapat lagi nih teman-teman. Wow, ini siput bekicot teman-teman. Mantul-mantul. Kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Wow, ini rupanya dia pulas sekali tidurnya ini. Ini 2 Luing pulas sekali teman-teman tidur ya. Kayak dia habis dikasih obat bius aja teman-teman. Mungkin dia udah beberapa hari nggak tidur, jadi dia tidurnya sangat pulas teman-teman. Yuk kita cari lagi teman-teman. Siapa tahu di tempat-tempat seperti ini tuh ada teman-teman. Wah, di sini ada kolam ikan teman-teman. Ternyata ikannya lumayan banyak. Ini ikan nila teman-teman. Ada duit juga ini teman-teman. Ini duit 500 perak. Wow, masih berlaku nggak ya? Kita kumpulin aja teman-teman. Siapa tahu ini Luing pengen jajan. Kita kasih tuh duit 500 perak. Wadidaw. Rupanya di pinggir kolam ini kita cari teman-teman. Siapa tahu
kita menemukan hewan-hewan lucu. Ternyata belum dapat teman-teman. Apa itu? Ikannya juga lumayan banyak ya teman-teman. Kita ambil teman-teman. Wah, ini ada yang mati teman-teman ini. Satu ekor ikannya mati ini. Wah, mungkin dia belum dikasih makan teman-teman. Yuk, kita cari lagi teman-teman. Kita mencari lagi, cari-cari bekicot. Wadidaw, aku bilang apa teman-teman? Di sini ada lagi nih. Maka menemukan lagi nih. Ini siput bekicot teman-teman. Wah, dia lagi makan rumput kering teman-teman. Kasihan sekali. Dia lagi makan rumput kering. Rupanya dia nggak punya uang buat beli beras teman-teman. Jadi dia nggak bisa makan nasi. Kita kumpulin aja di sini teman-teman. Dia biar ngumpul-ngumpul sama bekicot. Yuk kita cari lagi teman-teman. Siapa tahu di sini ada lagi kita menemukan hewan-hewan lucu yang seru-seru teman-teman. Wah, tidak ada teman-teman. Wadidaw. Wah, kena prank teman-teman. Kita cari lagi. Siapa tahu di sini ada lagi teman-teman. Aku bilang apa teman-teman? Aku menemukan lagi nih teman-teman. Ini lumayan besar siput bekicot teman-teman. Wah, ini sekepalan tangan kakak nih teman-teman. Rupanya dia masih di dalam loh teman-teman. Dia masih tidur loh di pojokan. Ini juga lumayan berat. Jadi dilihat dari warnanya ini masih bagus. Coklatnya masih pekat, berarti menandakan dia masih hidup teman-teman. Beda lagi kalau bekicot itu udah mati. Warnanya itu di cangkang itu udah agak pudar teman-teman. Karena udah gak ada nutrisi lagi. Kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Yuk kita cari lagi. Kasihan teman-teman sampai disemutin seperti ini. Yuk kita cari lagi teman-teman. Kita hunting-hunting lagi. Biasanya juga di sini lumayan banyak teman-teman. Wadidaw. Apa itu? Aku melihat lagi teman-teman. Ada siput yang lagi berduaan nih teman-teman. Wow. Ini siput warna-warni lagi teman-teman. Wow, ini siput bergambar penyu teman-teman. Wah, kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Yang satu lagi kita ambil. Wow, ini ternyata siput bergambar Hello Kitty teman-teman. Kita kumpulin lagi. Wah, hari ini perburuan kakak sudah dapat lumayan banyak nih teman-teman. Dapat 2 lowing, dapat juga siput bekicot, dan dapat uang 500 perak teman-teman. Nanti uangnya kita pakai jajan teman-teman kalau masih berlaku. Sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Besok ikut kakak lagi, kita hunting-hunting lagi, kita mencari siput dan mencari bekicot lagi teman-teman. Dan juga kita mencari lowing serta binatang-binatang lucu lainnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan sampai ketemu video berikutnya. Jangan lupa jaga selalu kesehatan. See you. Bye.